الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من شهادك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media, para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya buaya putih di bawah jembatan kali, di mana terdapat adalah Kali Ciliwung. Konon kabarnya sekitar 15 tahun yang lalu, jembatan yang ada di sini sudah dua kali roboh karena kena banjir. Sebelum jembatan yang terakhir, jembatan yang pertama sebelumnya roboh kena banjir, disitulah terjadi heboh adanya buaya putih jadi-jadian. Awalnya ada seseorang yang kebetulan mengetahui adanya buaya putih, sehingga warga keluar ikut memburu melihat di mana ada buaya putih di kali tersebut. Padahal menurut orang pintar dikatakan bahwasannya itu adalah bukan buaya biasa, dia adalah buaya jadi-jadian. Sekalipun Anda melihat, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Namun di satu sisi, menurut warga, ada seseorang jatuh, katakanlah terseret oleh air pada saat itu, air deras, tapi tidak diketemukan. Bersama itu pula digegerkan adanya buaya putih juga. Ada yang mengatakan jangan-jangan dia dibawa buaya putih, ada yang dibilang buaya putih yang pada umumnya sudah kemakan, dibawa ke rongga-rongga pinggir kali. Karena pada saat itu di sebelah jembatan itu adalah tepian kali agak tinggi, sehingga saat itu kalau kali airnya sedang kecil akan terlihat dinding-dindingnya ada rongga-rongga ke dalam seperti gua. Disitulah orang memperkirakan bahwasannya disitulah si penunggu buaya yang ada. Bisa saja orang yang hilang dibawa masuk ke situ dan dimakannya. Lantas hingga sampai saat ini kabar itu tidak bisa dipegang kebuktiannya atau kebenarannya. Tapi kalau kita kembali mengenai masalah buaya jadi-jadian, memang betul adanya. Perlu saya terangkan kembali, seorang spiritual akan menjelaskan bahwasanya apabila ada buaya, katakanlah buaya putih, yang sebelumnya dihebohkan adalah buaya putih jadi-jadian, aslinya wujudnya adalah jin yang menyerupai peran adalah buaya putih. Jadi seandainya ada gerakan 1000 orang atau orang sekampung memburu dan mencarinya, tidak akan pernah melihat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat dengan mata batin. Mari kita simak sama-sama alokasinya seperti apa di Kali Ciliwung, Pasar Minggu. Lokasi dalam kondisi air stabil, tapi pada saat dia banjir bisa meluap ke atas sampai ke rumah penduduk. Ini termasuk kecil, tapi kalau sudah membesar dia naik hingga sampai masuk ke rumah penduduk. Jadi kalau kita terangkan kembali mengenai buaya jadi-jadian adalah memang betul adanya saat itu. Barangkali kurang lebih 15 tahun yang lalu, pada saat jembatan ini pernah kejadian dua kali kedorong oleh adanya banjir besar. Alhamdulillah, alhasil jembatan ini yang dinamakan adalah jembatan gantung Pasar Minggu sudah kokoh, bisa dilalui, bisa Anda lihat. Karena jembatan ini penting sekali
buat melintas di mana penduduk yang ada di seberang sana. Dulu pernah kejadian dua kali dengan adanya jembatan roboh terbawa oleh arus. Penduduk dengan gotong royong membuat dengan cara yang sangat sederhana dengan bambu. Alhamdulillah sekarang jembatan gantung ini sudah kokoh kembali, bisa buat aktivitas di mana para warga yang ada di jembatan sana bisa dengan mudah melalui jembatan ini. Bahkan jembatan ini tidak kalah pentingnya dengan jalan raya atau kalau jalan besar, sehingga jalan ini tidak pernah sepi, rame bolak-balik motor karena memang semakin banyak masyarakat yang ada di seberang kali sana. Yang kita kembalikan mengenai masalah buaya jadi-jadian adalah adanya di sebelah kiri saya. Saya di sini meliput agak susah karena saking banyaknya kendaraan motor. Nah, di sini letaknya yang ada buaya putih yang ada di sisi selatan. Nah, di sinilah. Ini sekalipun rumah penduduk tinggi sekali di situ, tapi air bisa meluap sampai ke atas. Bahkan pada saat banjir, seakan jembatan ini pendek. Padahal untuk dalam keadaan normal sekarang ini, kelihatannya tinggi sekali. Makanya di sini, di Pasar Minggu adalah, jembatan ini disebut adalah jembatan gantung Pasar Minggu. Demikianlah saudara, kekilasan kupasan mengenai kenangan jembatan yang ada di Pasar Minggu yang sekarang dikenal dengan nama Jembatan Gantung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.